Ya, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Sumidi. Ini saya akan memperlihatkan batu masih polkas ya, pinggang air dan ada sedikit kosodoninya ya. Ini pola kasar hasil belajar dan gosokan saya teman-teman, masih penyok-penyok. Ya, kita lihat ya. Ini batunya teman-teman. Si pola kasar ya tuh, ini agak mendingan nih tapi ya nggak sempurna ya bentuknya ya. Ini bening nih, masih belajar teman-teman, masih belajar tuh. Coba kalau kita ini air ya, nah, kita ini air sudah sini ya, nggak kelihatan ya. Kita lihat-lihat kalau direndam air kayak apa. Yang punya air dulu ya, punya air ini anggur nih, punya air ini masih pola kasar teman-teman. Ini masih belajar ini. Masih belajar bacaan gosok bentuk. Masih belajar bentuk-bentuknya. Ini natural batu teman-teman ya, yang air Tanjung Bintang ya. Yang ini agak halus sedikit tapi masih kurang celong, kurang mengkilat ya. Ini masih belajar teman-teman. Ini posisi pas saya nggak bisa bolang, libur nggak bisa bolang ya. Posisi hujan deras ya, jadi ini gosok, belajar gosok. Nah, ini masih ada lagi, ini juga kena air. Nah, air segi 6. Dalam ada kayak keranjang rokoknya ini. Ya. Ada kayak keranjang rokoknya teman-teman dalamnya. Masih pola kasar semua ini. Yang air nyalcu teman-teman, nyalcu ini. Saya pulang sendiri kalau ini teman yang airnya. Aduh, kabur. Thank you.
juga. Ini agak lumayan nih, tinggal poles ini. Oke, yang jelek yang ini kantin kan? Enggak, sama orang motor itu. Oh, yang jelek di situ tuh, di depan kamar itu. Yang bagus pada bawa pulang semua sendal. Ya teman-teman ya. Masih pola kasar. Ini agak lumayan teman, kalau jadi ini bisa bersih ini. Nanti coba lagi. Ini yang di rumah masih ada, pola kasarnya masih ada yang di rumah. Nah, bentuk tuh tidak gampang teman-teman. Ya. Ini airnya yang di sini ada 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 5 teman-teman. 6 sama ini. Kalau ini kuos ini, kuos. Kuos. Ini untuk baja bentuk pertamanya. Ini satu apa ini, saya lupa ini. Coba bentuk-bentuk juga. Ini anggur. Ini anggur nih. Cocokan saya sendiri juga ini. Oke ya teman-teman ya. Tinggal proses selanjutnya ya. Tapi mungkin sini saya serahin ke tukang gosok aja lah. Poles saja, suruh poles lagi. Bagus sih. Cuman ini yang kelihatannya ada tracknya. Mudah-mudahan sih teman, ini mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini keluar pelangi nih. Tuh udah ada sedikit pelanginya tuh. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan keluar pelanginya. Tuh. Andaikan di tengah bagus ini. Artinya itu bahannya tuh motif teman-teman. Ini di tengah tadinya. Di tengah bahan. Karena waktu proses saya gosok itu rame ibu-ibu ngerupi di rumah, jadi nggak konsen. Kalau saat memotong tuh udah saya set, saya taruh tengah. Karena banyak ibu-ibu ngerumpi. Tuh, udah keluar pelanginya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti kalau udah jadi pelanginya keluar ya. Tuh, udah ada pelanginya sedikit-sedikit sih. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Ya yang baru berkunjung jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang udah juga terima kasih. Yang sudah subscribe, komen ya. Apalah arti saya tanpa teman-teman. Ini rencana mau saya serin aja ke tukang poles. Dapat kawan ada tukang poles. Nanti udah jadi kita review lagi. Nah baru bisa di order kalau mau di order ya. Tuh. Ini belum begitu celong kalau kering ya. Tapi kalau kasih air celong tuh. Nah, suruh poles lagi. Menyala-nyala tuh. Tuh. Kalau batu kinyang air bungur itu nggak bisa terlalu panas teman-teman. Saya pernah meledak, tak, loncat batunya.
Ya teman-teman, cukup sekian ya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.